Anggota DPRD Kariman fraksi Partai PKB, Charly Dona mengapresiasi peran Ormas dan OKP dalam mempercepat proses vaksinasi, baik dari lansia maupun masyarakat umum. Charly Dona menyebutkan bahwa peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan sangat penting dalam mempercepat vaksinasi di Kabupaten Karimun. Hal itu disampaikannya pada saat melakukan peninjauan vaksinasi massal yang diadakan oleh Pameral di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan bahwa pentingnya peran Ormas dan OKP lantaran pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri selama pelaksanaan vaksinasi tersebut. Maka dari itu, Charly Dona mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam pelaksanaan vaksinasi. Agar capaian vaksinasi di Kabupaten Karimun segera mencapai target, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal karena banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi. Tadi kegiatan ini sangat mendukung buat masyarakat kita, terutamanya buat veteran-veteran yang kita kenal jasa-jasanya selama ini, dan saya sangat berapresiasi kepada Pameral sudah bersedia dan mensukseskan acara memperingati Hari Pahlawan tadi. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita lihat di sini. Ya, ini kegiatan ini saya lihat yang dilakukan oleh Pameral yaitu donor darah, vaksin, cek kesehatan. Ada memberikan sagu hati kepada veteran yaitu berupa sarung untuk dapat digunakan oleh para veteran, dan sagu hatilah biar mereka lebih semangat dalam acara pahlawan ini. Charly Dona juga mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksinasi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, serta mengajak masyarakat yang belum divaksinasi untuk mendatangi posko vaksinasi agar segera mendapatkan vaksinasi gratis dari pemerintah daerah. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Edi Gondrong, Lintas Berita, melaporkan. We'll be right back.